Assalamualaikum, kembali lagi di channel Oase. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya fiksasi kain sutra. Jadi ini ada dua kain sutra panjang 2 meter dan yang kita siapkan air 2 liter, tawas 100 gram, perbandingannya 1 liter air sama dengan 50 gram tawas. Lalu air untuk membilas 2 baskom. Kita masukkan tawas ke air yang 2 liter tadi. Ini kita aduk tawasnya sampai sedikit seperti ini. Kita masukkan kainnya. Kainnya terendam, bisa terendam semua. Yang penting kainnya basah dan kena air tawas. Ini agak sedikit keluar warnanya lagi, tapi nggak apa-apa karena ini cuci pertama kali setelah diekum. Kita peras, kita bilas. Masukkan ke air yang pertama. Pertama kita cuci sebentar. Lalu kita peras lagi. Lalu kita bilas sekali lagi. Bilasan yang kedua sampai bersih airnya. Kita peras lagi dan kita tiriskan. Kemudian kita jemur dan tunggu sampai kering. Setelah itu kita jemur tanpa terkena sinar matahari langsung. Kita angin-anginkan sampai kering. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.